Halo Sobat Nusa Kitchen, welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Kitchen, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau bikin martabak telur teflon. Ini sangat simpel ya. Nah, bahannya pertama aku menggunakan 3 siung daun bawang ya yang sudah aku iris. Oke, kemudian ada 3 bungkus kornet. Ini bisa diganti ya, mau pakai sosis bisa, pakai daging juga bisa. Oke, kemudian aku menggunakan 10 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 4 butir telur. Ini aku menggunakan telur bebek. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan telur ayam itu juga bisa ya, ini optional. Kemudian ada 1 sendok teh kaldu, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kari ya, ini kaldu kari, dan aku menggunakan 1/2 sendok teh lada. Terakhir aku menggunakan air sebanyak 250 ml ya. Let's go. Kita tempuri dulu. Tambahkan air. Nah, kita aduk hingga merata. Ini sudah tercampur rata ya, tidak ada yang bergumpal lagi. Nah, seperti ini ya. Tara, jadi deh martabak telur teflon ala The Kitchen. Jangan lupa untuk di cook ya. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Aku cobain dulu.
Jangan lupa untuk di-cook ya. Don't forget be like, comment, share, and subscribe agar aku semakin rajin membuat resep baru. Selamat mencoba. Happy cooking. Bye.